ular. Berarti kecurigaanku sudah terbukti. Ayo ke rumah, kita tangkap dia. Ular itu berganti kulit. Dewi kok lama banget ya di dapur ya? Pak Asep, saya takut terjadi sesuatu sama Dewi, Pak. Enggak. Biar saya cek dulu sebentar ya, Pak. Enggak usah, Wisnu. Jangan. Nu. Maaf ya, tadi aku lama soalnya aku beli gulanya dulu. Aku pikir kamu tuh kenapa-napa, Wi. Ya udah, aku minum ya. Apa mau? Iya, silakan. Enak, Wi. Yaudah, aku langsung pamit ya. Soalnya, aku gak enak, aku mungkin ditungguin di rumah sekarang. Besok aku balik lagi ke sini. Iya, gak apa-apa kok. Yaudah, kalau gitu aku pamit ya. Dah. Jadi ya. Ya. Terima kasih ya, Pak Sep. Iya. Dah. Gimana tadi? Kamu gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa, Pak. Untung aja tadi Wisnu nggak lihat. Syukur. Ada apa ini? Ada apa? Ternyata dari awal kamulah siluman ular itu. Kamu gak bisa ngelak. Saya sendiri sudah melihat kamu berganti kulit barusan. Ini buktinya. Jadi, kamulah yang meneror keluarga Dharma dan yang membunuh Dharma. Bukan aku. Aku gak mungkin mencelakai keluarganya Wisnu, termasuk Wisnu. Kamu jangan bohong. Ayo ikut saya. Mana teman kamu? Mana gak? Tolong jangan sakiti Dewi. Dewi itu tidak jahat. Tidak pernah ngejahatin keluarganya Wisnu. Tidak pernah. Telur emas. Telur itu kan telur siluman ular. Pak Nagraj, Dewi itu berasal dari telur. Dan dari kecil dia tidak pernah tahu apa-apa. Dan kalau sekarang dia berhubungan dengan siluman ular, itu cuma air-airin saja.
Bahkan dia sendiri tidak tahu asal usulnya dari mana. Ternyata dia adalah adiknya siluman ular kecil itu. Aku tahu siapa kamu. Dia anaknya Ratu Resma. Kalian tahu ibuku? Iya. Dulu, Ratu Resma berusaha keras untuk melindungi telurmu dan Mustika Sion. Tetapi, ibumu dibunuh oleh siluman ular bangsa lain. Tetapi, telurmu dan Mustika Sion berhasil diselamatkan oleh aku dan Rendra. Siluman ular berhasil mematuk Rendra sampai mati. Oleh karena itu, telurmu dan Mustika Sion terlepas dari genggamanku dan tenggelam di laut. Ternyata Guruma membalikkan keadaan. Pintar sekali Guruma. Jadi semua keluargaku udah enggak ada. Iya. Maafkan aku, Dewi. Kamu harus membantuku untuk menyelamatkan keluarga Wisnu. Kamu tidak mau ada korban lagi, kan? Apapun akan aku lakukan untuk melindungi Wisnu dan keluarganya. Aku sebenarnya udah sempat mencoba, tapi mereka terlalu kuat. Kamu hanya belum tahu kekuatanmu yang sebenarnya. Tapi untuk menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, kamu harus latihan dengan... Tas bawa ngapain item-item gini semua? Tahu non? Stres. Kata Pak Nagrak, di sini ada yang mau mati non. Ngaco, nggak ganti bajunya? Apaan sih? Ngaco kamu? Mana pakai payung di rumah Pak Mali tahu? Pak Mali? Pak Mali? Pak Mali? Iya non. Aduh, udah. Biar sih, tolong bikinin aku susu panas ya. Ya, iya non, siap. Apaan sih siap? Udah cepet ganti baju. Iya, iya. Iya. Sini, tak kasih tahu sekali lagi ya. Iya. Otakmu itu jangan mistis jorok. Kamu tahu ini main apa ini? Lakep golek. Iya, jadi kalau sekali lagi kamu ngomong itu, nanti... Jangan! Seru. Kok mesti nggak berubah itu semakin tua, kok semakin jadi, Toyo? Ngeselin banget. Aku harus ambil kulit ular Ratu Resma. Tadi kepikiran Reza mulu. Kira-kira dia lagi ngapain ya? Hmm.
Kata Putri Sinta, kulit ularnya ada di kamar Guruma. Aku harus berhasil mengambilnya. Reza? Kamu bela-belain manjat susah payah dari bawah ke atas untuk ketemu sama aku. Iya. Ya ampun Reza, ngapain susah-susah sih? Kamu ketok di bawah juga pasti dibukain sama mama kok. Bentar ya, aku ke situ. Bentar. Belum apa-apa udah ketahuan duluan. Aduh. Mau ngomong apa sih sebenarnya sampai bela-belain manjat dari bawah? Kan bahaya. Iya. Mau itu mau mau ngajak aku jalan ya? Iya kan? Ya udah deh. Abis ini kita ke depan, kita cari makan. Nanti kan bisa ngobrol-ngobrol bareng juga, ya? Yaudah yuk, takut kemalaman, gak enak sama mama. Tapi kayaknya gak enak deh kalau kamu lewat dalam. Kamu bisa gak lewat sini lagi? Ya, bisa ya? Bisa sih. Yaudah, kamu lewat sini, nanti aku lewat dalam. Kamu ketok pintunya, aku buka deh di depan. Sekalian aku mau pamit sama mama, ya? Dah ya. Iya. Sampai ketemu. Perhatikan ini. Kamu coba. Coba lagi. Sekali lagi. Adalah kulit ibundamu, Ratu Resma. Saya menjaganya atas pesan dari ibundamu. Karena kamu anak Ratu Resma, hanya kamu yang bisa memakainya. Dan ini akan menjadi kekuatan yang lebih besar bagimu. Terima kasih. Selama ini kalian sudah menjaga kulit ibunda. Walaupun ibunda sudah tiada, tapi ibunda masih tetap bisa melindungiku. Thank you.
Pengalaman ini kayak naik roller coaster jadi. Orang yang suka nonton film action, nonton ini dapat. Suka nonton drama, nonton ini dapat. Komedi apalagi gitu. Banyak sensasinya. Saksikan film Preman Pensiun mulai 17 Januari 2019.